Kemarin sore itu dalam jangka belum 1x24 jam, Polres Pamekasan berhasil mengungkap 3 tersangka. Yang pertama dari Opsnal Res Narkoba melakukan penangkapan terkait DBO di daerah Tobai Tengah, Kecamatan Sokobena. Makanya penangkapan tersebut sempat viral karena kami melakukan upaya paksa dalam penegakan hukum karena yang bersangkutan merupakan DPO dari 2LP. Dalam waktu penangkapan ada perlawanan dari masyarakat. Sempat mobil dari anggota, 2 mobil dihadang dari masyarakat. Makanya kami melakukan upaya paksa tersebut, masyarakat mendukungnya ke tersangka.